اللهم صل رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا في علوم في دارين امين. فقد تبين maka sungguh telah nyata laka bagi engkau anna qawla man qala bahwa perkataan orang yang berkata tu'assiru bitab'iha memberikan pengaruh ia dengan tabiatnya. Fima qaranaha pada apa yang menyertai ia akan dia. Yang menyertai apa? Membakar, memotong, ya, mengenyangkan, dan lain sebagainya daripada sebab-sebab adat. Yang betul batal ia biftikari dengan butuh kulli ma siwahu ilaih, setiap apa yang selainnya kepada Allah. Jadi perkataan yang tadi batal dengan ini, butuh setiap apa, setiap sesuatu selain Allah kepada Allah. Li'annaha karena bahwasannya laukanat tu'asiru bitobiha, jikalau bahwasannya adalah dia itu memberikan pengaruh dengan tabiatnya, fima korona pada apa yang menyertai akan dia, memberikan pengaruh, ya, membakar apa api makanan, ya, api bisa membakar makanan, bisa mengenyangkan, pisau bisa membelah, ya, dan lain sebagainya, ya, karena bahwasanya jikalau adalah dia memberikan pengaruh dengan tabiatnya pada apa yang menyertai akan dia, lazim maka lazimlah ayat takir zalikal muqarin ilaiha, bahwa butuh oleh penyertaan itu kepadanya, wa istagni anillah, dan dia merasa cukupnya dari Allah, wa zalika muhalun, itu adalah mustahil. Li ujubi iftikari kulli ma siwahu ilaihi, kenapa? Karena wajib butuh setiap sesuatu selain Allah kepada Allah. Kayak kita ini butuh yang namanya Allah. Air, makanan, semua apa yang kita gunakan itu dari Allah hakikatnya. Ya, majasnya kita kerja, ya, tapi hakikatnya dari Allah. Yang kasih Allah. Wa amma man qala, ada pun orang yang berkata inna tu'assiru bi quwwatin ja'alaha fiha, hanyasanya dia itu memberikan pengaruh dengan kekuatan yang Allah jadikan kekuatan itu di dalamnya, ya, fayubtiluhu qawluhu mistighna'ihi jalla wa 'azza an kulli ma siwa, perkataannya mistighna'ihi jalla wa 'azza an kulli ma siwa, ya. Ya, ya, membatalkan dia. Ya, membatalkan dia. Membatalkan bahwasanya dia itu memberikan pengaruh dengan kekuatan yang Allah jadikan, ya, di dalamnya. Itu dibatalkan oleh perkataan terkayanya Allah Jalla wa Azza dari segala sesuatu selainnya. Li'annahu law kana al-amru kama za'ama, karena wasnya kalau adalah perkara itu sebagaimana ia sangka, lazima maka wajiblah ayyakunallahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala adalah layak diru, enggak mampu ala fi'li syai'in, atas melakukan sesuatu, minal mumkinati, dari segala yang mungkin, illa wasitatin, kecuali dengan perantara, illa biwasitatin, wahia al-qudratu, yaitu kekuasaan, allati talhaku, yang berhubung, ya, binari, di, ya, api, wanahwiha, dan seumpamanya, ya, asbabil aliyati, dari sebab-sebab yang adat, ya.
yakunu muftakiran ilaihi, maka adalah dia itu membutuhkan kepadanya. Wa qauluhu umuman, umuman umum allazi yazharu fihi, yang jelas padanya anna syekha bahwasanya syekh lam yata'arad lahu fi syar'i. Secara umum, maksudnya yang jelas padanya bahwa sanse ya tidak mengadakan, mendatangkan baginya dalam syarah. Artinya sawun kana mimma yuqarinu sababun adiyun ka sabai warai, sama saja ada dia itu termasuk sesuatu yang disertai oleh sebab adat seperti kenyang dan melihat. Aula yuqarinuhu sababun adiyun, atau tidak disertai oleh sebab yang adat, ka khalqi samawati wal ardi, seperti terciptanya langit dan bumi. Walladzi yazharu aidan, dan yang jelas pun juga fi qawli pada perkataan wa ala kulli halin, atas segala keadaan, setiap keadaan, annahu bahwasanya arada dia ingin halata wujudi wa halata adami, ketika wujudnya dan ketika tidak adanya. Wala yuqalu, tidak boleh dikatakan inna mumkina yastagni anil mu'assir idza wajada, sesungguhnya yang mungkin terkaya daripada yang memberikan pengaruh. Ya. Apabila ada ya, li anna man sya'tiyajihi, karena bahwa tempat terbit butuhnya lil mu'assiri, bagi yang ya, memberikan pengaruh, ala mazhabil mukhtari, menurut mazhab yang terpilih, kakauni kakauni kaunuhu mungkinan, keadaannya mungkin. Wa hadzal wasfu, ini sifat, la yanfakku, tidak terlepas anhu darinya mutlakan secara mutlak. Fa huwa muhtajun, maka dia itu berhajat, ala kulli halin, atas setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab.